Hai, Assalamualaikum sir. Nama saya Wan Izzah Faham bin Wan Marzuki Rashidi. Nombor metrik B08-2010-216. Bersama rakan sekumpulan saya Haziq Azwan bin Jamaluddin. Nombor metrik B08-2010-253. Kami dari kumpulan 2L3 ingin membentangkan Lab 8 yang bertajuk Problem Solving Electric Motorcycle Control Unit. Baiklah, sebelum kami teruskan presentation lab 8 ini, saya ingin menambah sedikit presentation video lab 7 yang lepas di mana saya tidak menunjukkan dua perkara yang sepatutnya terdapat dalam presentation video itu. Yang pertama, saya akan terangkan datasheet IC L293 driver dan yang kedua, saya akan tunjukkan serial monitor pada hardware simulation. Baik, saya akan explainkan pin configuration dan functions untuk IC L25293 driver. Satu atau dua enable atau kaki satu. Kegunaan dia adalah to enable driver channels 1 and 2 active high input. Kemudian di bawah dia 1A dan 2A ni adalah fungsi yang sama sebagai input, iaitu kaki 2 dan kaki 7 untuk driver's input non-inverting. Kemudian kita pergi ke 1Y atau kaki 3 dan 2Y atau kaki 6. Ini merupakan driver outputs. Di bawah dia kaki 4 dan 5, ini adalah kaki ground IC. Kemudian kita pergi pada VCC 2. Penggunaan dia power VCC untuk drivers 4.5 volt hingga 36 volt. Kemudian kita pergi ke VCC 1 pula, iaitu tahu kaki 16. Penggunaan dia adalah untuk supply 5 volt untuk internal logic translation. Okay, untuk lab 7 part 3, di sini atas ni kita gunakan INT enable, kita gunakan pin 2. Dan selain input 1 dan input 2, kita gunakan pin 3 dengan pin 5. Untuk LED 1 sampai 6, kita gunakan pin 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Di bawah ni pin mode, kita setkan semua input 1, input 2, enable, LED 1 sampai 6 sebagai output. Serial begin kita gunakan 9600. Bawah ni kita gunakan INT PWM serial read float 6% PWM. Formula dia darabkan dengan 100.0 bahagikan dengan 255. Analog write gunakan PWM. Bawah ni input 1 PWM. Serial print kita keluarkan PWM pada serial monitor sama dengan percentage dalam percent, dalam percent dalam serial monitor, kita delaykan pada 50 millisecond. Jika kosong, jika potentiometer berada dalam slide, jika berada dalam 0%, semua LED akan padam. Jika kita naikkan hingga 10%, LED 1 akan menyala. 20% LED 2 akan menyala, 30% LED 3 akan menyala, 40% LED 4 akan menyala, 50% LED 5 akan menyala, 60% LED 6 akan menyala, 70% LED 1 dan 2 akan menyala, 80% LED 3 dan 4 akan menyala, 90% LED 5 dan 6 akan menyala, 98% semua LED akan menyala. Okey, untuk part 3, slider tak kosong, semua LED tak menyala, kena dengan motor. Bila kita naikkan slider ni, percentage dekat 10, LED 1 akan menyala. Kita naikkan lagi slider, sampai 20, LED 2 akan menyala. Kita naikkan lagi slider,
sampai 30, LED 3 akan menyala. Kita teruskan lagi. Naik ke 40%, motor akan start jalan, LED 4 akan menyala. Kita naikkan lagi slider hingga 50%, LED 5 akan menyala, motor akan tambah laju. Kita naikkan slider hingga ke 60% pula, LED 6 akan menyala, motor akan jadi lagi laju, lagi tinggi, lagi tinggi slider ni. 70%, LED 1 dengan 2 akan menyala, motor tambah laju. Kita naikkan lagi slider hingga 80%, LED 2 dengan 3 akan menyala, motor jadi laju. Kita naikkan lagi slider pergi ke 90%, LED 5 dengan 6 akan menyala, slider naikkan hingga 100%, semula dia akan menyala, motor akan pusing full speed. Kita rendahkan hingga 80, LED 2, LED 3 dengan 4 akan menyala, motor akan bertambah perlahan. Kita rendahkan lagi, LED 1 dengan 2 akan menyala, rendahkan lagi 60%, LED 6 akan menyala, rendahkan lagi LED 5 akan menyala, motor menjadi semakin perlahan. Sampai 50%, LED 4 akan menyala, motor bertambah perlahan. Kita rendahkan lagi slider hingga 40%, LED 3 akan menyala, motor bertambah perlahan. Kita rendahkan lagi hingga 30%, LED 2 menyala, motor akan mati. Kita turunkan lagi hingga 20%, LED 1 akan menyala. Kita turunkan lagi hingga kosong, semua LED padam, motor mati. Itu sahaja. Baiklah, ini untuk source code lab 8. Di atas ni kita mulakan dengan char incoming underscore value pada kosong. Mula bawah ni kita gunakan serial begin 9600. Lepas tu kita setkan pin mode D5, D4, D3, D7, D6 sebagai output. Bawah ni serial available, kita setkan mula dengan lebih dari kosong. Lepas tu bawah ni kita serial pin in / N ni kita gunakan untuk adakan jarak antara atas dengan bawah dalam serial monitor, dan dia akan keluarkan strings. Jika incoming value 1, D5 akan jadi high, D4 dengan D3 akan jadi low. Dekat serial monitor dia akan tulis ready. Bawah ni incoming value 1, D7 akan jadi high, D6 akan jadi low setiap 90 milisecond. Bawah ni incoming value 3, D5, D4, D5, D4 akan jadi low, D3 akan jadi high, D7 dan D6 akan jadi low. Serial print akan keluar engine stop dan serial monitor. Incoming value 2, D4, D7 akan jadi high, D6, D5, D3 akan jadi low. Di serial print akan keluarkan start dalam serial monitor. Okey, ni adalah lab 8 mana kami buat untuk apa program start motor tu melalui handphone. So kat sini engine dalam keadaan stop. So bila sebelum kita nak start, kita kena tekan ni di sisi ni, engine dia dalam keadaan ready. Kemudian kita tekan start, motor hidup. Okay, lampu hijau menyala. Lepas tu bila kita nak stop, kita tekan ni lah, off engine, lampu merah menyala.
Untuk MIT block diagram, kita gunakan lead speaker. Kita set lead speaker sebagai elemen pada bluetooth client. Lepas tu kita ada sekali address name. Bawah ni, apabila lead speaker satu, akan ada call text bluetooth client.connect. Bila kita tekan, dia akan bagi selection. Bawah dia, list speaker text akan keluarkan connected. Bawah ni, button 1, dia akan send text 1. Bawah dia, button 2, bluetooth client ni akan send text 2. Sebelah ni, kalau off, bluetooth client send text 3. Sekian, itu saja daripada kami untuk Lab 8 presentation video. Terima kasih, sir.